Terima kasih Mas Eko. Bagus. Di tengah mana suaranya buat Hijra? Kenapa? Betul aku, Mak. Tuh, teman-temannya sama teman-teman. Best, katanya best. Mas, masih ada maunya, Mak. Masih ada maunya. Cantik banget sih, Mas. Siapa yang bikin bajunya, Mak? Niko Chandra. Kan tadi udah dibilangin, Dewi. Oke, baik lanjut. Tadi diambil tadi. Oke, Hijra dari Sulawesi Tengah ya. Memang LIDA 2021 ini mayoritas semuanya rata-rata hampir suaranya bagus-bagus semua, keren. Berarti dari tahun ke tahun kemajuan dangdut di daerah sana luar biasa. Karena mereka selalu mengikuti, berarti kita banyak ditonton di semua. Keren. Karena kompetisi ini kompetisi terbesar paling best. Alhamdulillah kita kemarin-kemarin mendapatkan apresiasi yang cukup maksimal dari pemirsa Indonesia. Terima kasih. Love you. Oke, mengenai penampilan kamu malam ini, Hijra, kamu kayak Rani deh sekilas. Iya benar. Jangan-jangan Rani ikutan lagi pengen jadi juara. Jangan-jangan adiknya Rani, salah deh. Sabar ya kau. Udah ya, stop dulu ya sayang ya. Ya, Mae. Jirayut. Oh iya, Mak. Aku gak lupa kok, Mak. Aduh, rambutnya belah tengah gitu ya. Ini rambut 300 tahun lalu, Mak. Iya. 300 tahun lalu. Si Jirayut jalannya susah banget pakai heels gitu ya. Iya. Sepatunya dari siapa sih? Aduh, dari Ayah Ampir dong. Kayaknya sepatunya kegedean deh. Berapa senti itu? Kalau Ayah Ampir punya AA ini. Oh. Pakai tinggi. Kalau di panggung enggak kedengeran kan? Coba kalau lagi iklan di belakang. Tok tok. Gue pengen tawar kulit pisang gitu. Lanjut saya, Mak. Oke, Hijra. Apa yang dikatakan Mbak Inul tadi benar ya, yang membuat kita... Bagus, memang bagus. Suara katakan rata-rata memang bagus. Hijra juga bagus. Nah, yang membuat saya belum berdiri buat kamu adalah yang pertama dari RAL. Dari RAL tuh saya kaget loh. Kenapa? Gimana? Gimana RAL-nya? Tiada. Waduh, berat banget sayang. Aduh, berat banget. Coba di ini lagi. Tiada. Di. Coba kasih. Siapa, Mak? Pilih, Mak. Terserah siapa aja. Putri, coba. Siapa yang kira-kira merasa bagus nyanyi ini? Meli. Ayo. Meli juara satu. Ayo. Kalau kok kalah sih? Siapa, Mak? Enggak apa-apa. Meli. Punten ya, Mak ya. Iya. Meli aja yang masih anget juara kemarin. Oke. Dengerin Hijra dulu. Yang lain udah dingin. Rannya kamu perhatiin ya. Ayo Hijra. Hijra ayo. Hijra dulu. Tiada mungkin lagi. Oke, stop. Seperti yang dikatakan Mbak Inul, sedih itu bukan lemes ya. Dari awal tuh udah tiada mungkin. Boleh, boleh. Kalau lagi nyanyi boleh lepas face shield. Kalau lagi acting aja boleh lepas masker. Tiada mungkin lagi. Gitu dong. Beauty best. Lanjut. Tiada mungkin lagi. Mel, sabar deh. Beda versi, ulang lagi. Aulia yang nyanyi, awalnya Aulia. Maju kalau kau, ayo lancar. Hari ini tuh aku suka deh. Semuanya notnya tinggi semua.
Seneng deh aku. Iya, iya. Meriah. Ya. Meriah. Coba kamu dibuka Facebook beda, Aulia. Yang beda. Pada gak Aulia tuh tadi siang WA Mbak Inul. Mbak Inul pokoknya kalau ini yang disuruh-suruh aku ya. Oh pantas. Ya ampun Kak Aulia. Ada kerjasama tuh. Bener-bener. Aulia tuh pengen gak mau kalah sama adik-adiknya. Yodi ini ajang pamer nih. Ayo, awas kalau cilok. Tiada mungkin lagi. Aduh ya. Tiada mungkin lagi. Aduh. Maaf, ya. Aulia kan sebenarnya disuruh lebih bagus dari Hijrah, tapi dia berusaha untuk lebih bagus dari Meli tadi. Ya, mereka itu bersaing ketat. Benar banget, Pak. Kasihan tuh Putri. Cukup, cukup, Pak Inul. Dua aja. Dua aja. Aduh, nggak bisa, Putri. Mohon maaf, cukup. Iya, ke langsung ke Hijrah aja. Hijrah, coba. Oke, Meli, Aulia silakan ke Pak Inul. Oke. Hijrah sudah mendapatkan referensi itu dua tuh. Coba bisa lebih bagus lagi? Tetap ada coba. Energinya walaupun sedih. Oke. Okay. Semangat. Tiada mungkin lagi. Oh. Tiada. Nah, oh stop. Ini buang. Dia. Itu buang dulu. Jangan. Itu enggak usah dulu. Oh, coba jangan lagi. Dikasih vibrato. Tiada mungkin lagi. Ada perubahan, Mae. Tapi, tapi secara jiwa kalau saya mau sok tahu tuh. Kok tadi Meli sama Aulia itu beneran walaupun memberikan contoh gimana? Betul. Ini memang memang masih kosong. Memang masih kosong, belum ada jiwanya. Makanya kesannya dia sebatas itu belum dia ada. Belum bagus banget. Belum pakai rasa. Oke. Oke. Tapi itu kekurangannya di hal yang lain, Mae. Iya. Hal yang lain adalah dia belum apa namanya banyak beberapa dia belum bisa menembak atau ketepatan menembak not. Nah tuh tetap misalnya seperti yang nanani cuma notnya di mana mas pas itu pakai piano. Nah di situ notnya kamu tadi di mana berhari berbulan tahun. No. Lagi Mas Adi. Pelan-pelan Mas Adi. Nong dengerin piano, jangan dengerin saya. Ning nang nong. Berhari. Siapa lagi mau ngasih contoh? Okay. Putri. Putri aja. Iya, Putri. Okay. Di situ aja Putri, enggak usah maju. Di situ aja enggak apa-apa. Ah, di situ aja ya, Bu. Sabar, Put. Sabar. Sabar, Put. Bagian itunya aja, Put. Bagian itunya aja. Berhari, ayo, Put. Putri cantik deh. Ya, cantik. Mama. Oke, okay, yuk lagi. Yuk. Berhari, berbulan tahun berganti. Sama, salah. Siapa yang bisa benerin? Meli, Meli. Ayo, siapa ayo. Bisa? Ayo. Emang di situ agak emang iya makanya ayo coba. Coba ya. Bisa enggak? Meli ada siapa? Jangan si cantik Nia ya lagi lelah dia lagi capek. Oke. Ternyata kata Aulia di bagian itu memang cukup okay. Sulit. Iya, memang. Memang. Kalau kurang salah, kurang lebih seperti ini. Iya. Nani, 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 nani. Kurang lebih di situ. Ya, siap. Oke. Hal yang positifnya yang membuat Mae keren gitu. Baru sebatas
vokalnya bagus. Oh oke. Okay. Oke. Okay. Ya. Oh tambah saya, jiwa kan bagus lagi ya. Betul, makanya kalau ada kurang-kurang kadang-kadang aku masih bisa berdiri. Yeah. Ya tapi kalau untuk Hizra memang untuk penjiwaan dan catatan-catatan yang dikatakan. Yang tadi okay. Sampaikan. Siap, terima kasih. Okay. Thank you, Ma. Oh, Ma. Good.